Kali ini Jasmine mau membuat kaos tie-dye. Contohnya yang Jasmine pakai ini ya teman-teman. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu. Mari kita buat. Nah, kaos putih, sarung tangan, dan karet gelang, dan pewarna bajunya. Satu lagi alas plastiknya teman-teman. Sekarang mari kita bikin. Pertama-tama kita cubit-cubit kaosnya sampai terkumpul di tengah teman-teman. Seperti ini. Dikumpulinnya sampai di tengah. Nah, abis itu kita karetin. Tapi di karetinnya boleh dibantuin dengan orang tua ya teman-teman. Karena kalau sendiri susah. A few moments later. Nah, seperti ini ya teman-teman dikaretinnya. Sekarang kita warnain. Jangan lupa bawahnya kita kasih alas dengan sarung tangan biar tidak kotor. Kita warnain. Jasmine pakai warna pink dulu ya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman. Wah, lucu banget ya warnanya seperti pelangi. Lalu kita masukkan ke plastik. Kita masukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Lalu kita diamkan selama semalaman ya teman-teman. Besok kita lihat hasilnya bagaimana. A few moments later. Nah, ini kaos tada yang kemarin kita buat ya teman-teman. Lucu kan dan bagus. Seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa buat kaos seperti ini ya. Segini dulu video Jasmine, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!